Ini ada pembatalan kereta api karena ada longsor di Ciganea. Jadi basically semua kereta api dari Jakarta. Sejumlah perjalanan kereta api, KA, rute Jakarta-Bandung maupun sebaliknya mengalami keterlambatan akibat longsor yang menimbun perlintasan KA di wilayah Ciganea, Purwakarta. Longsor yang terjadi di dua titik. Tepatnya terjadi di KM 111.000S, D111.400, wilayah Ciganea Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Peristiwa yang itu terjadi pada Jumat, 5 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 WIB itu sempat tidak bisa dilalui kereta api, perjalanan KA jarak jauh seperti KA Argo Parahyangan, Serayu, dan Cikurayang. Melintas pada waktu tersebut akhirnya terhenti di stasiun Ciganea dan Purwakarta, penumpang KA akhirnya melanjutkan perjalanan menggunakan bus yang disediakan oleh pihak PT KAI, pantauan Tribun Jabar. ID di lokasi longsor sekitar pukul 7.30 WIB, terlihat pekerja dari PT KAI berusaha untuk menyingkirkan lumpur yang menutupi perlintasan kereta. Manajer Humas Daop 2 Bandung, Mahendro Trangbawono, mengatakan ada sejumlah perjalanan kereta api yang mengalami keterlambatan dan dibatalkan karena longsor tersebut. Dia mengatakan, pelanggan yang perjalanannya terdampak, baik itu dibatalkan pengoperasiannya ataupun yang membatalkan perjalanannya dikarenakan memilih menggunakan moda transportasi lain, akan diberikan pengembalian biaya tiket hingga 100% sebagai bentuk kompensasi. Lebih lanjut, Hendro mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan jalur KA di lokasi tersebut, sehingga dapat dilalui. Penanganan dilakukan baik dari sisi pengaturan operasional KA maupun prasarana jalur KA. Selain melintas dengan kecepatan rendah, KA pun harus melintas secara bergantian karena jalur yang baru bisa dilalui baru satu lajur. KA yang terganggu perjalanannya, baik itu mengalami kelambatan, direkayasa pola operasinya, maupun yang dibatalkan keberangkatannya, yakni KA Argo Parahyangan, KA 53, relasi Bandung, Gambir mengalami kelambatan 264 menit, KA Argo Parahyangan, KA 42, relasi Gambir, Bandung mengalami kelambat 295 menit, KA Harina, KA 123, relasi Surabaya Pasar Turi, Bandung memutar lewat Cirebon Kroya. KA Harina, KA 125, relasi Bandung, Pasar Turi memutar lewat Kroya. KA Serayu Malam, KA 306, relasi Pasar Senen, Purwakarta memutar lewat Cikampek, Purwokerto. KA Serayu Malam, KA 305, Serayu Malam relasi Purwokerto, Pasar Senen memutar lewat Cirebon. KA Cikuray, KA 7048, relasi Pasar Senen, Garut memutar lewat Purwakarta, Cikampek, Kroya. KA Ciremai, KA 145, relasi Semarang Tawang, Bandung memutar kembali dari Cirebon, Banjar, Tasikmalaya. KA Argo Parahyangan, KA 35, relasi Bandung, Gambir dibatalkan perjalanannya. Dan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto. Sebelumnya pada penumpang atau pelanggan yang turun ke arah Bandung sampai dengan Banjar dan Kroya. Perjalanannya lagi jadi lebih lama. Tiket Anda dibatalkan dan Anda bisa melakukan pengembalian tiket 100% di stasiun Cikampek atau melalui aplikasi CRT secara online. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan permohonan maaf atas terjadi gangguan pelayanan ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.